sekarang aku mau bikin tahu bakso. Kali ini aku bikin dua versi, ada yang dikukus, ada yang digoreng juga. Cocok banget nih buat kalian yang pengen bikin usaha di bidang kuliner. Bikinnya super gampang banget dan rasanya enak, gurih, kenyal, renyah gitu. Tonton terus videonya sampai habis ya. Untuk bahan-bahannya ada daging sapi. Ini kalian bisa potong-potong dulu ya, biar kerja chopernya gak terlalu berat. Terus tambahkan juga dengan putih telur, bawang putih segar, lada, bisa diganti dengan lada bubuk ya. Ini aku tambahkan juga dengan es batu, baking powder, garam, kaldu bubuk, dan ini ada bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng. Langsung kita haluskan dengan chopper. Hasilnya kayak gini. Sudah lembut gini ya. Selanjutnya tambahkan tepung sagu, atau kalian juga bisa ganti dengan tepung tapioka. Terus kita campur rata dengan adonan dagingnya tadi ya. Hasilnya kayak gini. Ini aku langsung masukkan ke plastik segitiga, biar lebih mudah masukin ke tahunya. Kayak gini ya. Terus tahunya aku pakai tahu segitiga yang coklat udah digoreng gini. Kalian bisa ganti juga dengan tahu pong. Dan isinya ini sebenarnya bisa dikeluarkan biar lebih banyak isian baksonya. Cuma aku pengen lebih ada tahunya, jadi aku biarin aja isinya. Kita belah-belah ya bagian tengahnya. Plastik segitiganya udah aku gunting bagian ujungnya. Langsung aja kita ambil tahunya, semprotkan adonan baksonya ke dalam tahu yang sudah dibelah tadi. Lakukan sampai semua tahu terisi dengan adonan bakso ya. Ini udah semua, udah aku isi dengan adonan bakso tahunya. Hasilnya kayak gini tampilannya. Udah gini, langsung kita kukus. Kukus selama 30 menit atau sampai tahu baksonya matang ya. Tahu baksonya sudah matang, sudah siap untuk langsung disajikan ya. Ini sebagian tahu baksonya aku goreng lagi setelah dikukus, biar lebih crunchy luarnya. Tara, tahu baksonya sudah siap disajikan. Enak banget nih disajikan anget-anget gini, pakai cabai rawit gitu. Mantap. Ini untuk yang udah dikukus aja ya tadi ya. Ini aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Aku suka banget sih emang tahu bakso, gurih, kenyal gitu teksturnya. Dan berasa daging ya, beda sama kalau kita beli gitu. Jadi ini bener-bener enak. Terus ini aku udah goreng juga tadi kan. Ini aku mau cobain yang versi gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kalah enak, yang digorengnya juga enak banget ya. Plus ada renyah crunchy-nya gitu di bagian luarnya. Aku sih suka banget ya. Jadi teksturnya kenyal, terus dagingnya juga berasa banget, gurih. Wajib banget kalian coba, bisa buat ide usaha juga loh. Selamat mencoba.